Hai guys, selamat datang di YouTube channel aku bersama Wulan Ita. Kali ini aku mau review lip cream ya guys, dua lip cream. Jadi, tonton terus. Aku mau review dua lip cream, yaitu punyanya Pink Flash sama punyanya gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Warna yang merah ini aku warna rednya yang nomor R02. Coba hasilnya dia tuh ada minusnya ya guys, minusnya dia itu dari apa namanya, teksturnya itu tadi kayaknya tuh kalau pengen hasilnya matte tuh harus nunggu dulu, nunggu agak kering dulu, baru kok yang suka ombre gitu kan nunggu dulu baru di apa namanya, di temblokin lagi sama si merah. Dan lagi minusnya dia itu ada baunya guys, baunya tuh gimana ya, baunya tuh agak nyengat, apalagi kalau pertama beli tuh nyengat, agak nyengat. Terus apalagi kalau di tempelin ke bibir, ini lip creamnya tuh ada rasanya gitu guys, rasanya tuh kayak aneh gitu, aku nggak suka, nggak suka banget, nggak suka, aku ada rasanya kayak gitu, nggak suka. Oh, untuk harganya sih oke, pas di kantong. Dan mari kita hapus si lip creamnya ini, dia tuh susah apa enggak. Thank you.
Kalau buat hapus ininya si lip creamnya tadi lumayan ini ya guys, lumayan nggak susah, gampang. Untuk nilainya 1 sampai 10 aku kasih nilai. Kayaknya nilainya 7 aja deh. Maaf ya. Pimple, soalnya aku nggak suka sama bau sama ininya dan nggak langsung matte gitu. Next, kita lanjut pakai punya OMG. Kalau si OMG ini tuh packagingnya dia tuh seperti lip cream pada biasanya. Gak kecil, gak gede, gak panjang. Ini kita coba. Coba bikin aku. Ya, kalau tebal nih. Wow. Dia tuh langsung nge-matte guys, gak harus nunggu kayak si pink flashnya tadi yang cuma dipakein satu ini aja, dia langsung keluar loh warnanya. Tuh. Aku suka, kok buat si teksturnya dia tuh aku suka. Dia tuh creamy dan gak ada baunya. Ada sih baunya, tapi baunya tuh lebih kalem. Nah, kayak si pink flashnya tadi. Dan gak ada rasa. Baunya tuh lebih kalem dan ada manis-manisnya gitu. Baunya, bukan rasanya. Dia, kalau yang suka ombre itu dia tuh langsung bisa di ombre guys, soalnya tuh baru make cuma di gini aja langsung nge-map. Langsung coba yang merahnya. Okay, hasilnya untuk harganya si OMG ini juga murmur guys, kalian cukup ngeluarin uang 15.000 aja bisa dapetin satu lip cream ini. Untuk nilainya dari 1 sampai 10 aku kasih 9. Kenapa aku suka dia? Yang satu dia tuh langsung nge-matte, yang dua dia tuh baunya enggak terlalu. Ada baunya tapi dia tuh baunya kalem guys, lebih ke agak manis dikit gitu ya. Dan kalau di antara dua lip cream ini aku pilih yang mana? Aku lebih pilih yang OMG. Dan sekarang coba kita hapus. Oh, sayang banget mau dihapus, guys. Ya agak susah ya, guys. Enggak kayak si pink flashnya tadi. Oke, okay. Buat matte-nya tuh lebih matte-an yang punyanya OMG. Buat kalian yang suka lip cream yang matte, aku rekomendasiin tuh pakai OMG ya guys ya. Selain harganya yang murah, tapi dia kualitasnya nggak kalah sama harga-harga lipstick yang di atas 20 ribuan. Kayak punya Wardah, punya Emina, punya apa lagi, semacam itulah. Aku mau coba lagi, aku mau pakai lagi karena aku suka. Ini dia ya, satu. Ini tuh recommended banget guys, kalian tuh wajib beli ini. Itu bagus banget, bukan endorse ya, emang dia tuh ini apa namanya, bagus banget. Sangin aku cintanya sama dia tuh kayak pengen beli lagi gitu. Sayang banget tuh. Ini sampai kuat. Bagus guys, bagus. Kalian lebih suka yang mana guys? Lebih suka yang pink flash atau OMG? Kalau aku sih OMG ya. Oke. Sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku sampai habis. Dan jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe, like, comment. Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng biar kalian itu nggak ketinggalan sama video-video terbaru aku. Oke, guys, see you.